Mantul, karena apa gue bilang bro ya. Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian, si Silverman yang terus berjuang jadi Blackman. Oke teman-teman, jadi di video kali ini ada yang baru, yaitu Legends English League teman-teman ya. Dan di sini ada legend yang paling banyak ditanyain di DM Instagram gue, yaitu si Park Jisung ya. Gue gak tahu kenapa Park Jisung itu banyak yang suka ya gitu kan. Gue sih sebenarnya juga suka gitu, dan gue Park Jisung juga stoknya nggak terlalu banyak teman-teman ya. Jadi di video kali ini kita incer Park Jisung dengan beberapa akun gue, akun yang bisa dibilang ya timbunan gue lah gitu kan, tapi udah dipakai nih GP sama koinnya. Koinnya aja sisa 300 teman-teman, dan GP sekarang 64.000 ya, lumayan 64.000 bisa ngerobok draw 2 kali. Dan gue mau mencoba teman-teman bug yang tadi gue bahas tadi pagi, kan gue upload video tentang bug pass ya. Apakah bug pass itu masih bisa, atau bukan masih bisa ya, bisa digunakan di Legends English League bukan box draw ya. Kalau sampai bisa itu mantep banget teman-teman ya. Kalau sampai bisa sih bersyukur banget gue teman-teman, karena ya kalian tahu ini bukan box draw ya. Ini seperti ibaratnya itu kalau kalian nggak punya koin dan kalian nggak suka sama legendnya, mendingan gak usah top up koin teman-teman. Kalau kalian ngeroll di sini, misalnya kalian udah dapet si Aguero, masih bisa dapet Aguero lagi. Di sini jumlah pemain 107. Kalau box draw kalian udah ngeroll sekali jadi 106. Ngeroll 2 kali berkurang 105, kan makin dikit. Kalau di sini kalian nggak bakal berkurang teman-teman. Jadi ya 107 tetap 107. Lu mau dapetin dia juga bisa dapet dia lagi gitu. Jadi ibaratnya apa ya? Kalau kalian cuma ngincer satu pemain, misalnya Park Jisung, kalau kalian nggak punya koin mendingan gak usah top up dulu teman-teman. Oke, sekarang gue mau coba ya teman-teman. Gue mau coba pakai bug yang harusnya ada di box draw, tapi sekarang kita pakai di bagian spesial ini. Apakah bisa atau bug itu cuma bisa di box draw teman-teman? Semoga ya. Kita lanjut aja. Kita coba pakai teman-teman. Pertama yang harus kita lakuin, kita masuk ke menu pencarian. Kita buka misalnya di sini gue buka si Campbell ya teman-teman ya. 1 2 3, harus cepat sih teman-teman ya, harus cepat. 4 5 6 7, dan jangan pencet kembali teman-teman ya, langsung kalian klik rekrut dan pakai koin. Kita coba ya, kita coba teman-teman apakah ini hitam gitu. Oke, dapat dari Liga Inggris nih cuk. Ternyata nggak bisa teman-teman. Bugnya cuma bisa di box draw teman-teman ya. Bugnya itu cuma bisa di box draw. Jadi kalau kalian mau tahu maksudnya itu gimana bang, bug yang box draw itu, kalian nonton video gue sebelumnya. Kalau di box draw itu kan kita ada pilihan yang 450 teman-teman, ada pilihan 450 pemain. Nah dengan pakai bug tersebut, entah kenapa gitu ya, selama gue coba ya tadi pagi gitu, itu gue nggak ada satupun dapat selain black ball. Dan ada juga yang DM gue di Instagram teman-teman, baru DM gue di Instagram, bang makasih banget bang, bugnya itu bagus banget ya. Jadi mereka itu pakai 100.000 GP, ada yang pakai 100.000 GP, ada yang cuma pakai 25.000, ada yang cuma pakai 300.000 memberanikan diri, dan dia itu sampai cuma sekali gagal dapat black ball ya, tapi sisanya black ball semua gitu. Makanya itu bugnya benar-benar bagus teman-teman ya. Jadi bugnya itu adalah kalian harus buka menu search, menu pencarian di box draw. Oke sebentar teman-teman ya, ini traffic padat nih cok ya, lagi pada banyak yang buka nih cok ya. Jadi kita harus mencet coba lagi terus cok. Aduh penuh banget nih. Nah gini teman-teman ya, kalian buka menu pencarian, kemudian di box draw kalian pilih terserah siapa, mau Oliver kan gitu. Ini kalian klik 7 kali gitu teman-teman ya, 7 kali. Ya gue pengen ngincer Park Jisungnya sih cok ya, Park Jisungnya gue pengen banget gitu. Ini udah 7 kali, langsung kalian klik rekrut dan 100 koin. Gue nggak tahu kalau pakai koin bisa atau enggak teman-teman. Kayaknya kalau box draw kan kita pakai GP, makanya bugnya itu bisa teman-teman. Nggak ampas gue mencet kayak gitu, cok silver ball semua dong. Aduh, langsung aja gue klik release lah ya, nggak peduli gue. Ngincernya gue Park Jisung doang, cok ya. Aduh, kacau ini kalau kayak gini silver ball semua, cok. Nggak ada black ball dari tadi, coy. Gue bingung nih, apakah kalau kita coba 13 kali kita dapat teman-teman Park Jisung ya. Kalian tahu ya, 13 itu adalah angka atau detikan yang biasa gue pakai di PES 2019 dulu teman-teman. PES 2019 dulu waktu zaman-zaman masih bisa ngeroll, itu gue pakai 13 detik cuy ya. Ini udah 8 nih. 10 11 12 13. Nah ini ya, 13 nih, mantul nih. Yah ampas ya. Kita lihat aja bro. Oke Liga Inggris lagi cu.
Apes gue. Silver ball semua, cok. Kagak ada black ball yang gue dapat. Wah, bener-bener. Kalau kayak gini tuh bener-bener, teman-teman ya. Parah ini kalau kayak gini. Oke, teman-teman, ini akun selanjutnya, guys ya. Kita lihat sekarang di box draw ya, teman-teman ya. Kalau kita pakai jurus tadi atau bug tadi, teman-teman, gimana ya kalau di box draw, teman-teman ya? Gua kan udah ngasih tahu kalian di video sebelumnya yang tadi gua upload tadi pagi gitu kan. Dan ya bug itu tadi gua upload atau gua record itu sebelum maintenance. Gua enggak tahu kalau habis maintenance bug-nya masih bisa atau enggak ya. Kita coba, teman-teman ya. Kalau untuk di spesial yang legend tadi tuh kayak nggak bisa, tapi kalau di box draw kita tes ya. 1, 2, 3. Jadi kalian harus cepet, teman-teman. Habis 7 kali jangan pencet kembali keluar gitu ya. Jadi harus tetap di dalam tiketnya. Kemudian kalian langsung klik rekrut dan pakai GP, jangan pakai koin, teman-teman. Pakainya GP, guys ya. Oke, kita lihat di sini apakah sukses gitu kan mendapatkan black ball dengan trik itu. Mantul, karena apa gue bilang, bro ya. Ini bug emang bener-bener buat di box draw, teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, kalau kalian pengen pakai yang bug 7 kali buka itu, teman-teman, ya kan? Yang 7 kali buka itu yang tadi gua kasih unjuk itu Oliver kan gua buka 7 kali kan gitu ya. Habis itu kalian langsung klik rekrut, pakai GP, ingat jangan pakai koin, teman-teman. Ya, jadi gua sempat baca juga salah satu DM dari teman-teman di Instagram ya, bahwa dia itu pakai koin. Nah, dia nggak mau, teman-teman, tapi dia langsung coba lagi pakai GP, mau, teman-teman ya. Gue juga bingung bug-nya itu kenapa bisa kayak gitu, teman-teman ya. Jadi sekali lagi yang harus kalian lakukan adalah 7 kali buka di box draw nih, teman-teman. 7 kali kan. Nah, habis itu kalian langsung klik rekrut, pakainya GP, jangan pencet kembali, karena kalau kembali kalian harus ngulangin lagi buka 7 kali lagi itu ya. Siapa kek kalian mau buka, siapa Oliver kan kek, yang penting black ball ya. Jangan kalian klik 7 kalinya di gold ball gitu kan ya. Jangan gitu ya, di black ball-nya, teman-teman. Oke, paham ya. Nah, ini GP-nya nggak cukup lagi ya. Ya udah, sekarang kita langsung aja, teman-teman, ke English League lagi, teman-teman ya. Kita ke English League lagi, teman-teman ya. Kita kayaknya kalau pakai yang bug tadi untuk di sini nggak bisa, teman-teman ya. Untuk bug yang tadi cuma bisa di box draw. Kalau di sini nggak bisa. Oke ya. Semoga aja item nih ya dari Liga Inggris lah. Apes, cok. Dari tadi gue silver ball, cok ya. Parah sih. Dia lagi kan. Ya kan tadi gue dia lagi gitu kan. Parah sih Konami ngasihnya yang kembar mulu, cok. Gue butuh yang animasinya legend, cok. Yang ada emas-emasnya gitu animasinya. Please lah. Parah. 100 koin lumayan Konami. Gue dikasih ampas mulu dari tadi dah. Tuh, lumayan ya. Abis silver ball naik tingkat lah ke gold ball ya. Jangan sampai abis dari gold ball ini malah turun lagi ke silver ball gitu kan. Ampas gitu. Oke, lanjut. Sekarang kita coba 100 koin lagi. Masih aja, guys. Masih aja belum legend, cok. Naiklah ke black ball. Waduh. Masih gold ball, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, teman-teman, gue mau ngasih tahu teman-teman ya, bahwa bug yang tadi pagi gue share ya, yang tadi pagi itu tuh gue dapet itu, lu tau dari mana, bang? Dari DM Instagram teman-teman semua gitu kan. Banyak banget yang DM gue. Awalnya sih cuma 3 orang gitu, tapi makin kesini setelah maintenance kelar, makin banyak yang DM gue tentang bug itu. Bang, gue coba ini ternyata berhasil, bang. Gini, thank you banget, bang. Tapi ingat sekali lagi, kalian itu pakainya GP ya di box draw, jangan pakai koinnya. Gue nggak tahu ada yang DM gue di Instagram pakai koin dia nggak bisa, tapi dia coba langsung pakai GP bisa. Oke, teman-teman ya, coba kalian, ini akun ketiga, teman-teman ya, ini akun ketiga di video kali ini. Gue penasaran, cok, gue nggak dapat Pak Jisung. Coba kalian komentar di bawah, kalian dapat siapa di English League Stars ini, teman-teman. English League Stars di Legends English League ini, teman-teman. Apa ada yang dapat Pak Jisung atau Arsafin, coba komentar ya. Di sini lumayan ada 100 koin, kemudian ada black ball only. Nah, black ball ini dulu dah gue ya. Gue pengen dapat Cristiano Ronaldo-nya gitu, Juventus nomor 7 kan. Kalau sampai Liga Italia, wah seneng banget gue. Nah, ini Liga Italia nih, cowok ya. Apa dari Juventus atau gimana nih? Ah, dapetnya dari Napoli, teman-teman ya. Dari Napoli, cowok ya, nomor 14 kan. Udahlah, lumayan, daripada lumayan, namanya gratisan. Mertens juga bagus, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba di English League ini, teman-teman ya. Penasaran gue, cowok ya. Coba lah ya, gue penasaran, cok. Masa bug ini nggak bisa sih kalau di spesial gitu kan? Mas cuma bisa di box draw ya, teman-teman ya. Di box draw doang lo bisa, cok ya. Kita coba lagi ya. Coba lagi, penasaran gue ya. 3, 4, 5, 6, apa? 10 kali kali ya. 10 kali kali ya. 9, 10 ya. Coba iseng doang gue, teman-teman ya. Bugnya berlaku cuma di box draw, teman-teman. Kalau di spesial kayaknya nggak mungkin, teman-teman ya. Coba kita lihat, oh kan, ampas, teman-teman ya.
Sekali lagi teman-teman yang mau pakai bug yang tadi ya, yang gua kasih tahu tadi, yang gua udah kasih tahu di video tadi pagi itu teman-teman, itu bug itu hanya berlaku di box draw, tidak bisa dipakai di spesial. Dan sekali lagi gua ingetin, pas ngeroll di box draw jangan pakai koin, pakainya GP ya. Jadi banyak yang DM gua di Instagram itu ngasih tahu bahwa dia itu pakai GP dan berhasil sukses, ada yang pakai 200.000. Yang bikin gua penasaran tuh ya teman-teman ya, tadi pagi sebelum gua maintenance kan ya, sebelum gua record yang video bug tadi pagi itu. Jadi yang bikin gua penasaran sama bug itu adalah orang tersebut nge-record atau ngerekam gitu ya, dia itu pakai 200.000 GP. Jadi kan 8 kali ngeroll teman-teman 211.000 kalau enggak salah dia itu tadi. Nah, semuanya itu black ball. Bayangin 8 kali beruntun black ball, cok ya. Tapi ada juga tadi yang gagal itu dari sekitar 125.000-an. Nah, dia itu 4 kali dapat black ball tapi satu doang yang gold ball-nya gitu ya. Ya, tapi ya udah, kita namanya juga usaha kan teman-teman ya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Sekali komentar di bawah, kalian dapat siapa legend, apa dapat legend di Legends English League ini, atau dapat ampas gitu kayak gua dari tadi enggak dapat satu-satu acan gitu itemnya. Coba komentar aja. Thanks for watching and see you next time. Bye bye.